Untuk bodi nanti mau, maksudnya ini motor mau keluar mulus apa kayak gimana, terserah Mas. Kalau mau keluar mulus siap. Nanti bodi yang perlu diganti ganti, yang enggak bisa ditambal ya tak tambal lah. Kalau ini udah pecah kayak gini ya ora iso ya. Paling dipotong sekalian, dirapikan aja. Cuma resikonya air naik ke mesin ya kalau di bawah hujanan. Paling ganti selebor depan. Kalau tebengnya ada ya. Tebengnya nanti bisa direstorasi lah Mas, tebengnya bisa dimuluskan kembali bisa. Pokoknya keluar itu udah kinclong. Nah, sama ini diganti sekalian nanti. Enggak apa-apa. Joknya. Alah, 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 alah. Amoh Mas. Alah. Alah. Iki suwek Mas, ora sengaja. Alah. Ora sengaja Mas. Iki. Alah. Ora sengaja Mas. Aku gak sengaja lho. Gak sengaja joke suwek. Gak sengaja, gak sengaja. Ini sudah selesai ya. Jupiter Z dari Jakarta. Punyanya Mas Telung Songo. Yang dikirim pakai travel. Kondisi sebelumnya link ada di judul. Kondisi motor ya, dari bodi, rangka, mesin itu ada di judul. Ini sudah ready Mas, sudah dicat ulang. Restorasi total dari mesin, apa namanya, mesin, sudah bodi, perangkaan. Ya, itu beres Mas. Bodinya ini loh Mas, sudah glowing. Ya, warnanya sesuai original Yamaha punya. Oke, plat nomornya enggak ada ya. Oke. Oke ya bosku ya, untuk mesin menggunakan warna silver, arm pakai silver juga. Untuk bar step belakang silver, shockbreaker masih bawaannya, peleknya warna black top glossy. Nah, itu jadi ini dicat semua ya, dari pelek, kerangka, arm, engine, sampai ke standar. Ini juga udah dikasih warna, ini juga sudah, bagian tulangannya udah. Untuk body full cat ya, ini kita pakai flash boleh. Nah, seperti ini guys jadinya, plisirnya baru. Oke, untuk ini kita doff aja, nggak diganti, tapi udah kayak baru ya. Ini efek doffnya. Nah, ini joknya kita ganti, tapi yang standar, bukan standar ori ya. Ini juga kita cat. Ini di dop aja, nggak diganti. Lampu dibersihkan aja, dikinclongkan. Bodi samping. Nah, kalau ini nggak dicat. Ini warnanya bukan hitam ini. Warna khusus ya ini. Ini dicat. Ini cat. Ini pelek sudah. Bannya masih bawaan nih. Oke, nah ini dicat juga. Nah, bagian sini karena ini udah karatan, jadi di top sekalian. Untuk standarnya udah. Knalpotnya masih bawaan ya. Kayak gitu. Handle udah. Hand gripnya masih bawaan. Ini enggak diganti. Ini di top, spion masih bawaan, hand gripnya masih belum diganti. Untuk patok depan, ini cat yang pecah-pecah udah diberesin. Ini dikira baru ganti ya, enggak, ini enggak diganti guys. Ini hasil catnya,
Gluing ya. Kalau selebor ini ganti. Nah, ini selebornya ganti, Bos. Kalau ini dicat. Nih. Ini beli baru. Soalnya pecah kan, beli baru. Ini cat. Ini baru. Ini cat. Ini enggak dicat. Ini agak kelupaan. Ini enggak dicat, ini dicat. Pelek dicat. Ya, ini dicat, guys. Mesin. Udah kelihatan ya mesinnya. Kalau bagian sini emang enggak dicat. Bagian dalamnya ini mesinnya. Ya, tampilannya kayak gini lah, Bos. Ini ngecat full pure dari bodi, sasis, mesin, bottom, arm, semuanya ya. Oke, Bos. 1,2 juta aja, Bos. Ngecat sama kita ya, Bos. Cuman harap sabar ya. Rodo suwi, apalagi kalau musim hujan kayak gini ya, Bos. Lagi hujan-hujan seperti ini agak susah juga. Pokoknya masuk hancur, keluar oke. Itu, Bos. Ya kayak ginilah hasil ngecatnya, Bos. Ngecatnya wong desa. Tukang cat kampung seperti kita kan enggak jago-jago banget ya. Ya wis mending lah, ini enggak diganti nih, ini cat ya. Ini hasil restorasi bodi yang tadinya pada meletek-meletek. Nah, di sini kan pada cetil-cetil itu, Bos. Ini sudah oke, Bos. Ini, Bos. Inilah kalau kacanya ini saya ganti ya, Bos. Anda bisa lihat di video sebelumnya ini kan remek, Bos. Aku reson dandani ya, saya ganti, Bos. Sekaligus bersihkan bagian dalamnya, Bos. Kinclong, Bos. Ya, ini kacanya ganti. Ini 1,2 juta, Bos. Pokoknya masuk apapun kondisinya, keluarnya udah kayak gini. Bodi mau pretel-pretel, Bos. Pecah-pecah, Bos. Keluar sudah rapi, Bos. Iya. Nah. Itu udah full ya. Kabeh. Nah. Oke, terima beres, Bos. Pokoknya beres. Oh, mesinnya, mesinnya, Bos. Mesinnya akinya mati, Bos. Oh, akinya belum dipasang. Ya, enggak dipasang. Ini, Bos, suara mesinnya, Bos. Ini udah bunyi ya, Bos, ya. Ini akinya belum dipasang ya, Bos, ya. Netralnya dip-dip mengikuti putaran mesin. Oke. Iki wis muni, Bos. Saking ademe ya, Bos, ya. Ini suara hujan ya, Bos. Di atas pakai galvalum soalnya. Ini suara mesinnya, Bos. Kayak baru keluar dari dealer. Ini suaranya, Bos, adem, Bos. Mah krenyes-krenyes, Bos. Bodi kokoh ya, Bos, ya. Bodinya kokoh, digeber enggak ember gitu. Kembali normal lagi suaranya, Bos. Ini suara mesinnya ya, Bos, ya.
Oke. Ini restorasi mesin, perbaikan mesin, rangka-rangka, karena ini ceritanya motor ini nabrak truk ya teman-teman ya. Ceritanya motor ini nabrak truk, mesinnya acur-acuran, suaranya nggak jelas. Ini udah kita restorasi total. Ini buringnya ganti original set ya bos ya. Itu permintaan yang punya soalnya. Wah, demi bos. Begitu. Lampunya nanti dikontrol ya, Rok. Ini pasang aki, nanti cek klakson, liting, semuanya harus dikontrol. Oke ya, Mas Telung Songo, motornya udah ready, ya tinggal masang aki aja, nanti sama kontrol kelistrikan. Karena tim chat kan beda tempat dengan tempat kita. Nah biasanya nyopot-nyopotnya, masang-masang kabelnya kadang nggak kepasang karena mereka bukan bagian teknisi engineer atau teknisi mesin ya. Jadi mereka bagiannya bongkar pasang bodi, pasang pelek, pasang ban bisa, pasang kabel-kabel kadang nggak bisa. Nah ini nanti kita kontrol seperti baut-baut, barangkali ada yang kurang. Nah ini ada kurang satu ini. Nah ini kurang baut ini. Nanti dilengkapi ya, Rok. Sambil dicek lampunya, baut-baut, kabel-kabel dikontrol semua. Mbok ada baut yang jelek, udah butut diganti yang orisinil. Untuk baut kan enggak terlalu mahal lah. Ya gitu. Terus kontrol semuanya, mbok ada baut yang kurang. Tapi kita nyatakan selesai karena masalah mas kurangan baut, masang aki kan enggak harus berhari-hari ya. Cukup pakai jam aja udah kelar gitu. Itu kayak gitu mas. Untuk biaya total habis berapa ya, nanti komunikasi saja dengan admin kita, habisnya total berapa. Nah restorasi mesin dan apa. Tapi untuk cat kita kasih informasi full cat dari mesin, rangka ya, arm, bottom, pelek, body, pokoknya kayak gini hasilnya. Itu 1,2 juta bos, termasuk plisir itu dari kita, plisirnya. Kalau plisirnya jelek kita ganti, kalau plisirnya masih bagus mau dipertahanin bisa, kayak gitu.